Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kali ini saya akan menunjukkan salah satu aplikasi yang mungkin berguna buat kalian, yaitu kalender bulan puasa. Oke, kita cek langsung saja aplikasinya teman-teman. Nah, di sini ada tentunya, di sini kan topiknya tentang kalender, jadi kita buka kalender dulu ya teman-teman. Nah, jadi di sini teman-teman sudah ditandai dengan bulatan warna-warni, itu warna biru, ada warna hijau. Tentunya di sini dijelaskan warna biru itu apa, warna hijau itu apa. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman, angka yang ditandai di tanggal tersebut akan dijelaskan sesuai dengan warna yang di bawah ini. Jadi ada warna kuning, ada warna biru. Nah, ini teman-teman. Jadi coba kita buka saja warna biru ini ya. Nah, jadi warna biru ini adalah puasa Senin Kamis. Nah, coba kita selengkapnya teman-teman. Nah, di sini ada penjelasannya teman-teman ya. Itu puasa Senin Kamis adalah puasa yang dilakukan setiap hari Senin dan Kamis. Jadi kalian bisa buka sendiri nantinya kalau sudah download. Nah, di sini tentunya penjelasannya dengan dalil atau hadis teman-teman. Jadi ini sangat membantu kalian teman-teman. Nah, jadi warna hijau ini adalah bulan puasa ya teman-teman, yaitu bulan Ramadan teman-teman. Nah, coba kita buka bulan Ramadan. Nah, di situ ada niatnya teman-teman. Nah, kita lihat selengkapnya. Nah, di sini dijelaskan pula tentang bulan Ramadan dan penjelasannya itu tentunya dengan dalil atau hadis teman-teman ya. Kalian bisa buka sendiri teman-teman nantinya. Oke. Nah, di sini kan ada warna kuning, kok tidak ada di tanggal sini. Ya mungkin di bulan berikutnya ya, seperti ini. Nah, di sini ada warna kuning. Itu puasa Ayyamul Bid. Nah, kita buka. Nah, di sini juga ada penjelasannya teman-teman seperti halaman sebelumnya. Nah, di sini kalian buka, saya tidak mungkin baca karena ya, kalau saya baca mungkin durasinya ya 1 jam. Nah, di sini juga ada tabel di bawah yang warna ungu, tidak ada di bulan tersebut. Nah, kita next dulu. Nah, ini dia ada 2 angka yang ditandai, itu puasa Asyura. Coba kita buka. Oke, puasa Asyura, itu adalah puasa pada hari 10 pada bulan Muharram. Jadi sini dijelaskan pula sama seperti tadi teman-teman. Nah, itu dia teman-teman. Cukup panjang ya penjelasannya. Nah, ini dia teman-teman. Oke, selanjutnya kita ke warna merah teman-teman. Jadi di sini ada ditandai warna merah. Jadi warna merah ini hukumnya haram berpuasa di hari itu. Nah, di sini tidak ada penjelasannya, namun disebutkan saja itu Idul Fitri, Idul Adha dan hari Tasyrik teman-teman. Oke teman-teman, kita keluar dari kalender dulu teman-teman. Nah, ini dia. Nah, kita ke yang berikutnya, itu pertanyaan. Kita masuk ke pertanyaan. Ah, di sini teman-teman saya rasa sangat bermanfaat buat teman-teman apabila ada pertanyaannya yang sesuai dengan pertanyaan teman-teman selama ini, ya bisa buka ini teman-teman. Nah, kita buka pembagian hari di bulan Ramadan. Di sini ada pertanyaan, adakah hadis yang menyatakan hal tersebut 10 hari pertama sampai 10 hari terakhir? Jadi di sini sudah dijelaskan pula dengan hadis. Nah, ini teman-teman. Nah, dan dijawab langsung oleh Ustadz Amin Rubait. Tentunya Ustadz tersebut menjawab dengan hadis dan dalil-dalil yang ada teman-teman. Oke. Jadi di sini banyak pertanyaan, banyak sekali pertanyaan. Nah, seperti ini teman-teman, kalian bisa baca-baca nanti di sini kalau kalian sudah download, karena di sini sangat bermanfaat untuk menambah ilmu kita teman-teman. Jadi kalian jangan takut karena aplikasi ini offline,
Nah, namun ada beberapa yang harus memerlukan koneksi internet ya teman-teman. Misalnya seperti ini adalah video kajian dari ustadz-ustadz yang tidak asing lagi ya di telinga kita teman-teman. Udah Ustadz Abdul Somad misalnya. Namun kali ini saya tidak akan membuka videonya karena takutnya jadi klaim hak cipta teman-teman, seperti video konten saya sebelumnya. Jadi di sini ada beberapa ustadz, ada Ustadz Adi Hidayat teman-teman, ada Ustadz Khalid Basalama, ada Ustadz Buya Yahya juga. Jadi kita yang ke halaman berikutnya yaitu buku. Jadi ini teman-teman memerlukan koneksi internet juga ya teman-teman, seperti kajian tadi. Nah di sini ada banyak macam buku, ada yang 117 halaman. Nah kita buka yang jurus sehat berpuasa ini teman-teman, 2 halaman saja teman-temannya. Nah ini saya rasa sangat bermanfaat juga buat teman-teman, kalian bisa baca-baca teman-teman. Sekali lagi teman-teman, kalau mau buka buku ini ya tentunya harus online ya teman-teman. Oke cukup teman-teman ya, kita keluar dulu. Jadi ada halaman di bawah ini. Jadi di sini ada disebutkan wajib, sunnah, makruh dan haram, dan masing-masing ada penjelasannya teman-teman. Nah, misalnya puasa wajib ini apa saja. Nah, misalnya puasa Ramadan itu wajib, puasa kirafat, ada puasa qada. Nah, ada puasa nazar juga. Coba kita buka puasa nazar. Nah, di sini teman-teman sudah dijelaskan puasa nazar itu apa dan bagaimana menjalankan puasa nazar itu sendiri ya, teman-teman. Di sini sudah dijelaskan. Oke, teman-teman. Kalian bisa baca nantinya teman-temannya. Selanjutnya kita keluar ya, teman-teman. Oke, di sini kita buka puasa sunnah, teman-teman. Nah, di sini kita buka. Di sini ada juga pembagian puasa sunnah, itu puasa Arafah dan puasa Asyura misalnya. Kita buka puasa Asyura. Nah, seperti yang tadi tentunya teman-teman ya, ada penjelasannya serta hadis-hadis yang insyaallah sahih. Nah, ini teman-teman. Nah, yang ketiga ada puasa makruh. Apa saja puasa makruh itu? Nah, di sini teman-teman. Misalnya puasa hari Jumat, puasa beruzur. Nah, kita buka puasa hari Jumat. Jadi hukumnya puasa di hari Jumat itu makruh ya teman-teman. Jadi kalian jangan asal puasa saja teman-teman, harus melihat penjelasan dan dalil yang ada teman-teman. Nah di sini teman-teman ada haram. Jadi hari itu kita tidak dibolehkan untuk berpuasa karena itu adalah hari raya Idul Fitri misalnya, atau Idul Adha misalnya. Jadi itu haram hukumnya ya teman-teman. Jangan sampai kalian berpuasa pada saat Idul Fitri ya teman-teman. Nah di sini sudah dijelaskan hadisnya seperti ini teman-teman, ada hadisnya. Jadi dilarang berpuasa pada hari raya Idul Fitri. Oh, baiklah teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari aplikasi ini teman-teman ya. Nah di sini tidak usah saya buka karena ini hanya tampilannya beda, namun penjelasannya sama seperti yang tadi teman-temannya. Jadi kalau kalian ingin download, download saja di Play Store dan modelnya seperti ini teman-teman. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton dan terima kasih atas subscribe-nya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.